Dan Fahifah juga mengucapkan terima kasih kepada Encik Ikuan Hidayat kerana memberi penerbangan Firefly. Wow, special banget flight ini. Thank you banget Firefly. Hello. Can you see spirit over your head like this? Terima kasih ya. Dan kecuali talent penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Ikuan Hidayat. Sekarang saya berada di Pulau Langkawi di Malaysia. Dan hari ini saya akan terbang dengan Firefly, airline dari Malaysia untuk pertama kalinya. Penasaran banget gimana rasanya terbang dengan Firefly. Dan kita akan menuju ke Penang dengan pesawat Boeing 737-800. Ikutin terus vlog kali ini. Bandar Udara Langkawi mulai dibangun tahun 1991 dan selesai pada Desember 1993. Barusan lagi jalan lewat ada orang yang pakai baju mirip kuning putih garis-garis. Bandara ini merupakan tuan rumah untuk event bergengsi Langkawi International Maritime dan Aerospace Exhibition atau LIMA. Ini nemu ada vending machine kopi dan literally ada biji kopi di situ, jadi langsung di brew. Unik banget ya. Bandara ini melayani rute penerbangan domestik ke Kuala Lumpur, Subang, Penang, Johor Bahru, Kota Bharu, Ipoh, dan internasional ke Singapura. Flight kita 2703 Firefly ke Penang. Check in. Walaupun bandara ini tidak terlalu besar, tapi suasananya sangat nyaman dan cozy. Hari ini saya akan coba terbang pertama kali dengan maskapai Firefly. Firefly merupakan maskapai low-cost carrier anak usaha dari Malaysia Airlines. Firefly menawarkan rute penerbangan domestik ke beberapa destinasi di dalam Malaysia dan juga internasional diantaranya ke Indonesia, Banda Aceh, Singapura, Seletar, dan juga Thailand ke Phuket. Saat video ini dibuat, Firefly mengoperasikan 15 pesawat di antaranya 12 ATR 72-500 dan 3 pesawat Boeing 737-800 dari Malaysia Airlines. Oke, barusan kita udah check-in nih, counter check-innya Firefly dan kosong, nggak ngantri. Dan ini boarding pass-nya. Boarding pass-nya kayak struk ya. Ya, tapi juga namanya LCC ya, dengan harga yang murah. Tentunya kayak gini-gini sih ya, seadanya lah ya. Di bandara ini juga terdapat fasilitas lounge dan juga air minum gratis. Selain itu juga terdapat surau atau musyola, jadi kita bisa sholat dulu nih sebelum terbang. Setelah melewati security, sekarang saya sudah berada di area airside. Dari kejauhan saya sudah bisa melihat nih ada pesawat Malaysia Airlines yang lagi menuju ke runway. Dan nggak afdol rasanya kalau kita nggak spotting nih karena ada jendela yang lumayan gede untuk bisa kita lihat-lihat pesawat di apron maupun di runway. Di depan saya ini sudah ada pesawat Malindo Air Boeing 737-800 Next Generation yang baru tiba. Nah, ini ada pesawat Firefly ATR 72-500 yang sedang pushback nih. Ini kayaknya akan terbang ke Subang sih. Nah, di depan itu udah ada pesawat Special Livery Air Asia, seorang penyanyi bernama Janine Wiggle. Sekarang saya berada di gate 4. Gate di mana pesawat Firefly nanti akan diterbangkan. Nah, ini kita lihat dulu ya suasana gate-nya seperti apa. Ya, kayaknya sih flight-nya nggak akan terlalu penuh karena suasananya juga nggak terlalu ramai.
saya ini lagi nunggu di ruang tunggu untuk boarding Firefly flight FY2703 ke Penang. Oke, jadi penerbangan dari Langkawi ke Penang ini sebentar banget, deket banget, cuma 20 menit aja. Dan di penerbangan kali ini saya pesan pre-book meal, yaitu sate ayam dengan nasi himpit atau lontong. Jadi semoga nanti kita bisa konten dengan maksimal ya di waktu yang sedikit itu. Nah, ini pesawat Firefly Boeing 737-800 yang baru tiba dari Penang. Pesawat inilah yang nanti akan saya naiki untuk menuju ke Penang dengan penerbangan FY2703. Pesawat ini memiliki registrasi Niner Mike Mike 5 Hotel. Pesawat yang berusia 12 tahun ini sebelumnya digunakan oleh Malaysia Airlines. Tidak lama kemudian, panggilan boarding pun dimulai. Sekarang langsung saja kita menuju ke pesawat. Sekarang waktu kita boarding ke pesawat, ini boardingnya mirip di Halim ya. Langsung ke depan aja. Karena di bandara ini tidak ada garbarata, kita akan naik pesawat dengan tangga. Nah, kalau saya sih suka banget nih, apalagi duduk di belakang, jadi bisa lewat belakang dan bisa lihat pesawatnya dari luar secara keseluruhan. Selamat menyaksikan pengalaman in-flight terbang saya bersama Firefly, flight FY2703 menuju ke Penang. Hello. Okay, 32. Very good. Okay, thank you. Thank you. Oke, kita udah on board di Firefly. Saya duduk di 32 Foxtrot di bagian belakang. Jadi tadi naik ke pesawatnya lewat belakang. Dan ini pesawatnya ex Malaysia Airlines. Tapi seatbelt-nya kayak LCC ya. Tapi memang Firefly itu LCC atau medium saya juga kurang tahu. Soalnya dengar-dengar sih mereka juga ada service kayak snack atau refreshment gitu sih. Now it's time for lavatory inspection. Nah, sekarang lavatornya di awal ya, karena flight-nya sebentar banget, takut ntar nggak sempet. Thank you. Salam mesra tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetahuan anda, nombor penerbangan ini ialah FY2703 ke Pulau Pinang. Ini adalah pengumuman keselamatan. Semua peralatan elektronik mudah alih mesti dipadamkan selepas pun selamat atau penerbangan boleh digunakan dan anda perlu mengaktifkan. 5527032 Penang International. We are still waiting for the documentation or formalities to be completed. Hopefully it will take less than 5 minutes from now. After that we should be on our way to Penang inshallah. Flight time is 35 minutes, so weather is expected to be generally cloudy with a chance of rain into Penang. Service temperature of around 27 degrees Celsius. Once again, thank you. I'd like to apologize for the delay of departure. This aircraft out of Langkawi, there was due to late arrival of this aircraft from the previous service. And thank you for your patience. Tuan-tuan dan puan-puan, Kapten Anda, nama saya Muhammad Husni. Selamat datang ke penerbangan Firefly 2703 ke lapangan depan terbang. Saya belum dari sekarang. Menunggu sedikit lagi kertas kerja yang perlu disiapkan sebelum lepas. Dan pasal dasar 03 membelok ke arah kiri terbang naik ke paras 13 ribu kaki. Masa penerbangan 35 minit kerana cuaca di Pulau Pinang diramalkan dan mendung kemungkinan hujan. Suhu 27 darjah Celsius. Thank you. Assalamualaikum, selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan.
Penerbangan Firefly memang mengucapkan selamat datang ke pesawat Boeing 737, sila peratus FY2703 dan keperkongsian bersama Malaysia Airlines MH4743. Kami memohon maaf di atas kelewatan penerbangan ini dan sebarang kerumitan amatlah dikesenali. Terima kasih. Membawa kita ke Pulau Pinang hari ini adalah Kapten Muhammad Husni dan dibantu oleh pembantu juruterbang Muhammad Zamir dan Chow Janwei. Penerbangan ke destinasi akan memangsa selama 35 minit. Sila pastikan telefon bimbit dan alat elektronik anda telah dipadamkan sepenuhnya. Harapkan anda selesa di sepanjang perjalanan. Terima kasih. Thank you. Di penerbangan Firefly juga tersedia pilihan souvenir untuk bisa kita beli. Selain itu juga ada makanan dan minuman nih yang bisa kita beli maupun kita pesan sebelum penerbangan. Ladies and gentlemen, the aircraft door is closed and we are ready for departure to avoid interference with the aircraft. This is your seatbelt to fasten, insert the marbling into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten the seatbelt, lift the metal flap. Should the cabin pressure become low, an oxygen mask like this will appear from the compartment above you. Immediately pull the mask towards you. It is placed under your seat. To use it, slip it over your head like this. Wrap the strap around the waist and fasten the buckle. Pull on the loose and tightly. Before leaving the aircraft, inflate your life vest fully by pulling the red handle. To inflate further, blow into this tube. Blow this whistle to attract attention. Please take note of the luminous tube on the floor. In an emergency evacuation, follow this route to the exit. Find a copy of this information card and the seat pocket in front of you. Please read it carefully. Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, please ensure that your seatbelt is carefully fastened, seat is in upright position, and table is stowed. Thank you for your attention. Take off.
Thank you. Time for those who have bought many details reservation. Refreshment will be open later for you to purchase our popular Firefly Salted Peanut for special price. It's only 20 ringgit for 30 packet and 8 ringgit for 10 packet. For your information, we have limited stock on board, so hurry and reach out to our cabin crew. Thank you. Boleh dihidupkan kecuali toilet pembimbing. Sajian akan dihidangkan sebentar lagi kepada penumpang yang telah membuat tambahan makanan prabayang. Gentlemen, boys and girls, welcome to Penang International Airport. Please remain seated until the seatbelt sign is switched off
and the aircraft has come to a complete stop. You are reminded to check around your seat for any personal belongings and please use caution whenever opening the overhead compartment. The use of mobile phone is strictly prohibited until you are inside the terminal building. It has been a pleasure having you on board, and on behalf of Captain Mohammad Husni and the rest of the crew, we thank you for flying with Firefly and co-share with Malaysia Airlines. We hope to see you again soon. Enjoy your stay in Penang. Sehingga kita bertemu lagi di dalam penerbangan yang akan datang. Terima kasih. Lalu Firefly juga mengucapkan terima kasih kepada Encik Ikwan Hidayat kerana memilih penerbangan Firefly sebagai destinasi anda. Terima kasih dan selamat kembali ke Indonesia. Salam jumpa lagi. Terima kasih. Wow, untuk pertama kalinya nih dalam sejarah saya terbang nih, nama saya di-announce, dibilangin terima kasih loh sama bursernya. Gila, luar biasa. Ini special banget sih flight ini. Thank you banget, Firefly. Mas Luaini, Mas Nick, terima kasih ya. Jumpa lagi. Amin, amin. Terbang ke Jakarta ya. Hai orang Indonesia, tunggu saya, oke? Thank you, thank you. Ya, thank you, Fred. Thank you ya. Thank you semua. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for your shopping. Yeah. Oh, hi. Hey, Firefly, good. Aduh gila, seru banget, kru-krunya itu luar biasa. Jadi ini benar-benar flight, the best flight for me this year. Benar-benar special banget, memorable banget. Dengan flight yang sebentar banget, tapi krunya maksimal banget. Top Firefly, top banget. Thank you, terima kasih. Oke, karena selanjutnya saya harus mengejar flight ke Medan untuk pulang ke Indonesia. Sampai di sini dulu penerbangan vlog kali ini. Makasih banyak loh buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kasih like, komentar juga, subscribe ke channel Iwan Hidayat. Thank you so much, bye-bye, wassalamualaikum.